Gereja St. Anthony di Colombo yang menjadi sasaran penyerang pada sambutan Hari Isteh mula dibersihkan. Lebih daripada 100 orang terbunuh dalam letupan di gereja itu. Pihak gereja berharap untuk memulakan kerja baik pulih rumah ibadat berkenaan secepat mungkin. Sementara itu, polis masih menjejaki 140 suspek yang dipercayai mempunyai hubungan dengan kumpulan militan Daesh yang mengaku mendalangi serangan itu. Setakat ini, polis telah menahan sekurang-kurangnya 76 orang termasuk warga asing dari Syria dan Mesir untuk membantu siasatan.